Bapak Ibu, sering gak kita berantem di dalam rumah kita? Tiba-tiba anak kita nangis tengah malam tanpa alasan. Tiba-tiba ada masalah kecil dalam rumah kita, kok jadi masalah besar sampai terucap talak. Kadang kita pulang ke rumah tidak merasa nyaman, kita merasa kesempitan, ada sesuatu yang aneh di dalam rumah kita tapi kita tidak tahu. Itu semua gara-gara ada banyak syaitan dalam rumah kita. Sebab adanya banyak syaitan, kehilangan barakah, rahmat dan kehilangan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT. Obatnya apa? Obatnya sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, asyaitan bakal kabur, lari. Suratul Baqarah termasuk salah satu surah yang melindungi kita dari kejahatan alam gaib. Dilindungi oleh Allah dan kekuatan dan dahsyatnya keberkahan suratul Baqarah.